yang menuntun kehidupan kami sejak semula, yang tidak pernah sekalipun melepaskan tangan penuh kasih, yang menyertai keluarga Tarigan ini sejak awal sampai saat ini. Kami sangat merasakan penyertaan kasih Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam meditasi keluarga ini, agar firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu akan memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Pada meditasi keluarga ini kami mengangkat firman Tuhan dari Imamat 23 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan. Demikian firman-Nya. Hari ini kita begitu bersukacita karena keluarga Tarigan sesungguhnya bukanlah tamu di Retreat Center ini, tapi pendeta menggambarkan keluarga ini sedang napak tilas. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak tahu kalau Retreat Center ini dibangun oleh Bulang Beta Selamat. Itu pamannya dari Pertua Meritus kita. Dialah yang membangun tempat ini. Dan hari ini keturunan datang untuk melihat apa yang sudah dia bangun. Saudara, ini ide gila yang tidak ada yang percaya waktu itu. Tahun 1986. Tempat ini dimimpikan oleh Pendeta Selamat Harus. Mimpi yang bagi beberapa pendeta adalah lelucon. Tapi ada beberapa orang yang sama gilanya berkumpul, Pendeta Selamat Barus, Pendeta Borong Tarigan, Pendeta Musa Sunuliga, Pendeta U.S. Milan. Mereka hanya berempat dan yang lain tertawa saja. Karena tidak mungkin pada saat itu ada gereja sanggup membangun tempat seluas ini. Tapi mimpi itu menjadi kenyataan. Tempat ini sekarang luasnya 51 hektar. Dan satu-satunya gereja yang punya tempat seluas ini di Sumatera Utara. Dan orang yang pendeta ceritakan itu, kalau gila, Pertua Emeritus kena betul, karena dia tahu bagaimana karakter orangnya. Orangnya kerasnya bukan main. Dan pendeta juga sempat merasakan pada tahun-tahun pertama. Kami hanya bertemu beberapa tahun saja sebelum dia meninggal. Dia begitu keras pada prinsip, dan inilah hasilnya. Apa yang saudara saksikan hari ini. Kenapa pendeta memilih firman Tuhan hari ini adalah perintah kepada orang Israel tentang pondok daun. Saudara tahu, waktu orang Israel
itu berangkat dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, mereka begitu menderita. Mereka tinggal dan besar di pondok-pondok daun. Saudara tahu pondok daun menggambarkan sebuah gubuk yang penuh dengan penderitaan. Karena orang Israel tinggal di tempat yang amat tidak nyaman. Bayangkan kalau rumah kita adalah pondok-pondok daun, apa perlindungan kita? Tidak ada. Dan kenapa orang Israel harus kembali ke pondok daun itu? Untuk mengingat bahwa mereka pernah menderita. Kita berharap saudara keluarga dari Gad juga kembali ke tempat ini untuk mengingat sesuatu. Inilah kehebatan Tuhan kita ya. Tuhan kita selalu mengenang masa yang sudah lewat untuk mengingatkan betapa mereka pernah saling mencintai. Orang Israel itu adalah anak kekasih Tuhan. Dan selalu lupa betapa Tuhan mengasihi mereka. Karena itu Tuhan selalu mengingatkan kenangan-kenangan masa silam untuk menjaga agar orang Israel tetap mengingat bahwa mereka pernah susah, mereka bukanlah siapa-siapa, mereka adalah orang asing di tempat yang asing, penuh penderitaan, dan sekarang sudah menjadi sebuah bangsa yang hebat. Saudara, kiranya rencana keluarga ini untuk datang ke Retreat Center ini sekalian untuk mungkin kejenuhan mengatasi COVID ya. Ini khotbah meditasi pendeta yang pertama setelah 4 bulan. Jadi ini juga sangat bersejarah. Karena gereja ini ditutup selama 4 bulan, padahal biasanya ada 3-4 kelompok setiap minggu bermeditasi di sini, tapi setelah COVID ditutup total. Hanya kami saja sekeluarga yang sekali-sekali datang ke sini untuk mengenang betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Dan hari inilah pertama sebuah keluarga datang ke tempat ini bermeditasi setelah 4 bulan. Saudara, kalau kita jalan-jalan ke, mungkin besok kalau ada waktu, keluarga ini boleh ke museum. Di sana ada begitu banyak buku yang menggambarkan bagaimana dulu tempat ini dibangun, bagaimana pulau kita itu dulu di sini berhadapan dengan hutan ini, membuka dan membentuk taman ini menjadi begini hebat. Tidak ada uang, dengan kemampuan waktu itu pendeta hanya beberapa yang bisa berbahasa Inggris, dia salah satunya. Lalu dia menulis proposal yang begitu bagus, dikirim ke Belanda, begitu juga Jerman. Orang Belanda memberikan museum itu, orang Jerman memberikan semua bangunan ini. Jadi di tempat ini orang GBKP masih membangun 3 gedung saja. Gedung Hermann, gedung Schirm, dan Galili, tempat kita menang tadi. Hanya itu buat orang GBKP, sisanya orang Jerman dan orang Belanda. Yang datang waktu itu akibat proposal dari ulang kita itu. Dan apa yang disebut oleh orang-orang itu, orang-orang Belanda dan Jerman itu, inilah proposal paling bagus yang pernah ada sepanjang gereja berdiri. Kenapa yang menyebut begitu? Karena tempat ini dibangun dalam rangka perayaan jubileum 100 tahun GBKP. Tidak ada perayaan sehebat ini. Karena biasanya perayaan, kita merayakan Natal, selesai merayakan Natal, yang tersisa hanya sampah, dan apalagi sisanya setelah Natal, konflik di antara panitia, itu yang tersisa. Tapi perayaan jubileum 100 tahun itu yang tersisa apa? Retreat Center ini yang tersisa. Setelah perayaannya usai, bukan sampah yang tersisa, tapi yang tersisa adalah tempat orang beribadah kepada Tuhan. Bertemu dengan keluarga dari yang ini juga membuat pendeta kembali ke masa yang lalu. Pendeta tahun 2002 ke bangun purba, 2002. Betul-betul masih segar dalam ingatanku saat itu. Dan
Anda masih jadi anak pelajaran pengawal, anak CD, dan pendeta mengajari mereka waktu itu. Kalau Hicek waktu itu masih lari-lari sana kemari dengan kawan-kawan ya, naik kereta studi, apa itu, STM 3 yang kecil itu, yang sering pendeta pinjam kalau mau pergi ke bangun ini. Luar biasa. Kita harus mengingat masa yang lalu. Pendeta percaya keluarga ini juga pernah mengalami masa-masa yang susah, pernah juga mengalami pondok-pondok daun masing-masing. Mungkin pribadi-pribadi saudara-saudara juga pernah punya pondok-pondok daun masing-masing. Pondok-pondok daun itu adalah masa-masa yang amat sulit, masa-masa yang kita hampir putus asa. Mungkin saat ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita, mungkin itu pondok daun kita. Ketika rumah tangga kita dilanda oleh persoalan yang luar biasa, itu pondok daun kita. Mungkin ada masa-masa kehidupan kita, kita putus asa dan merasa hidup ini amat tidak berarti. Itu pondok daun kita. Saat inilah pondok daun Retreat Center. Retreat Center ini mengalami pondok daun hari ini. Setelah 30 tahun Retreat Center berdiri, inilah masa yang amat sangat sulit. Dan pendeta selalu mendapat pengalaman di yang sulit-sulit itu. Pendeta melihat bagaimana pegawai di sini tidak ada yang mengeluh, walaupun mereka kami bayar gajinya karena COVID tinggal 20% saja. Tapi mereka tidak mengeluh karena mereka sangat mencintai tempat ini. Mereka menganggap Retreat Center ini adalah keluarga mereka. Dan kami punya satu moto, saudara-saudara, hanya keluargalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Walaupun keluarga kalian ini mungkin bagi kalian ada pengalaman-pengalaman yang pahit, tapi percayalah, ketika saudara menghadapi masa-masa begitu berat di dalam keluarga, saudara akan menemukan obatnya. Hanya keluargalah taman yang amat sangat indah. Di dalam keluargalah engkau dapat memastikan bahwa engkau diterima apa adanya. Di dalam keluargalah kekurangan-kekuranganmu dimaklumi. Di luar keluarga tidak, saudara-saudara. Di luar keluarga kita dihina, kita ditolak di luar keluarga. Tetapi di dalam keluarga kita, kita begitu amat sangat dicintai. Berbahagialah orang tua kita masih utuh. Kita masih punya tempat untuk mendapatkan kasih yang luar biasa. Jangan pernah meninggalkan keluarga. Di dalam keluarga kau belajar tentang cinta. Di dalam keluarga kau dimengerti. Di dalam keluarga kau apa adanya. Waktu berkhotbah begini, pendeta mungkin pakai jas begini, sepertinya berwibawa. Tapi di depan anak-anak pendeta, pendeta hanya seperti baju saja. Karena hanya di depan mereka pendeta apa adanya. Pendeta bisa tertawa terbahak-bahak luar biasa di depan mereka. Di depan mereka aku bertindak begitu konyol. Di depan anak-anakku tak mungkin aku melakukan itu di depan jemaat. Di luar kita bersandiwara, tapi di rumah kita, disitulah kita apa adanya. Suatu hal yang luar biasa hari ini kita berkumpul di sini. Setelah nanti firman Tuhan ini kita selesaikan, kita akan menemui orang yang mengasihi kita apa adanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah. Hari ini kau akan menemukan sebuah momen kau bertemu dengan orang yang sangat mencintai itu. Nanti kita akan diberikan kesempatan untuk datang ke tempat-tempat yang disediakan di depan ini, menghadap ke salib Tuhan Yesus dan ceritakanlah segala pedih, perih hatimu, segala duri, segala emosi, segala dendam yang ada di dalam hatimu.
segala kekecewaan karena engkau tahu di depan Tuhan Yesus kau diterima apa adanya. Mungkin ada kemarahan, ada perasaan tidak puas dalam hidupmu, sampaikanlah nanti kepada Tuhan Yesus. Ceritakan, keluarkan. Kalau engkau harus berteriak untuk membuatmu merasa bertemu, berteriaklah di tempat ini diperbolehkan. Kalau engkau merasa engkau harus menangis untuk menyampaikannya, sampaikan saja, karena air mata membersihkan jiwa. Mungkin ada masa-masa lalu yang belum dapat diterima, belum berdamai dengan masa yang lalu. Berdamailah dengan masa yang lalu ketika masih ada kesempatan. Saudara pendeta 6 tahun yang lalu tinggal pergi oleh Bapak tanpa pesan. Wah, ini sesuatu yang membuat pendeta merasa bagaimana susahnya menghadapi kenyataan tanpa pesan. Pendeta sedang berkhotbah ketika Bapak pergi. HP pendeta bunyi terus menerus, dan pendeta sudah curiga dengan HP yang bunyi bergetar terus menerus, tapi tak mungkin diangkat karena waktu kolpa. Padahal itu adalah telepon memberitakan bahwa Bapak sudah sekarang. Mungkin kalau aku angkat itu, aku masih punya kesempatan untuk berbicara, tapi tidak. Jadi sebelum waktunya tiba, manfaatkanlah. Nanti pendeta akan mengajak setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam meditasi. Kembalilah kepada keluarga kita masing-masing. Saling berdamailah bersama keluarga, suami dan istri, anak dan orang tua. Peluklah mereka dengan penuh kasih sebelum kesempatan itu tidak pernah datang lagi. Kita harus berdamai. Mungkin kita pernah menyakiti, karena orang yang paling kita sayangi adalah orang yang paling sering kita sakiti. Ini kenyataan. Kita selalu menyakiti orang yang paling kita sayangi. Kita berteriak kepada orang yang paling kita sayangi. Kita memukul anak kita. Tapi kita begitu sopan kepada orang yang tidak kita kenal. Kita begitu ramah kepada orang yang jauh dengan kita. Kita sangat menjaga perasaan orang lain, tapi sering tidak menjaga perasaan orang yang sangat kita sayangi. Setelah bermeditasi dan berdoa kepada Tuhan Yesus, pendeta akan meminta saudara-saudara untuk menyalami orang yang sangat engkau sayangi di ruangan ini, dan letakkanlah kepalamu yang penuh dengan beban itu di bahunya, karena engkau tahu ia menerimamu apa. Ia tidak pernah mempersoalkan keluarga ini. Di mana pun ditolak di luar sana, di dalam keluarga inilah engkau akan diterima. Di mana pun dibuli di luar sana, disakiti, dibicarakan kekuranganmu di luar sana, di mana engkau dikucilkan di luar sana, hanya keluarga tempatmu kembali. Saudaraku, semoga setelah ibadah meditasi ini, engkau menemukan bahwa engkau ada di tempat di mana ada orang yang sangat mencintai dan akan kau cintai sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mencintai kami setulus hati, kau mati di dalam siksa, kau dipukuli, kau disalibkan. Darahmu mengalir, menunjukkan, membuktikan betapa kau sangat mencintai setiap orang yang ada di tempat ini. Kepadamu lah kami belajar tentang cinta, karena di luar sana kami tidak dicintai. Orang-orang hanya membutuhkan kami di saat mereka perlu. Orang hanya menghargai kami ketika mereka menginginkan sesuatu. Tapi di rumah kami menemukan orang yang mencintai kami sepenuh jiwa. Hari ini kami akan berdoa kepada Tuhan. Kami akan menyebut nama mereka yang mencintai kami. Kami akan berdoa untuk orang-orang yang kami cintai. Dan setelah kami berdoa, kami akan mendatangi orang yang kami cintai itu.
kami akan memeluk mereka penuh kasih, karena kami percaya mereka menerima kami apa adanya sepanjang masa. Biarlah firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi kekuatan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan memulai pada meditasi kita. Kita boleh memilih tempat dimanapun yang nyaman bagi kita. Kita akan memulai pada meditasi. Relax saja. Di dalam meditasi tidak ada aturan khusus bagaimana harus duduk dan sebagainya. Senyaman mungkin. Tarik nafas saudara dalam-dalam. Setiap menarik nafas, tarik nafasmu. Setiap menarik nafas, bayangkanlah Roh Kudus masuk ke dalam tubuhmu, menyembuhkan segala luka yang mungkin bertahun-tahun kau simpan. Dan setiap kau menghembuskan kembali nafasmu, biarlah segala kekecewaan, kemarahan, pengalaman pahit pergi meninggalkanmu untuk selamanya dan tidak pernah kembali lagi. Biarlah sepulang dari gereja ini engkau betul-betul menjadi pribadi yang baik. Saudaraku, kita coba dari nafas kita. Tarik nafas dari hidung dalam-dalam, perlahan-lahan. Setelah kita menarik nafas dalam-dalam, begitu tenang dan nyaman, bayangkanlah Roh Kudus masuk ke dalam tubuhmu. Bayangkanlah setiap kau menarik nafas, Tuhan Allah sendiri memelukmu penuh dengan cinta dan kasih. Setiap kau menghembuskan kembali segala kemarahan, segala kekecewaan, segala kebencian, segala akar pahit pergi meninggalkan tubuhmu. Yang tersisa adalah kedamaian. Kau merasa tidak terlindungi. Kau
setiap tahun itu tidak sanggup melindungi. Engkau begitu menderita. Lalu ia memelukmu, ia berkata kepadamu, anakku, ceritamu, apa yang membuat engkau bersedih? Apa yang membuat hatimu bergetar? Sampaikanlah kepadaku, karena aku akan mendengarkan engkau. Aku begitu mencintai. Saudaraku yang terbeban hatimu, yang hatimu penuh dengan kekecewaan, bangkitlah berdiri, datanglah ke hadapan salib Tuhan Yesus dan ceritakan pilu di hatimu. Tuhan Yesus memanggil engkau, hai anakku berceria. Datanglah kepadaku dan sampaikan luka di dalam hati. Apa yang membuat kau takut? Apa yang membuat kau marah? Apa yang membuat kau kecewa? Sampaikanlah semua kepadaku. Aku memeluk engkau, anakku. Mungkin tidak ada seorang yang mencintaimu, tapi aku begitu mencintaimu. Aku mengerti kau memiliki kecewaan di dalam hatimu, kau memiliki kemarahan, kau memiliki dendam di dalam hatimu, marah atas apa yang pernah terjadi pada hidupku. Lihatlah aku, aku mati untukmu. Tidakkah cukup darahku ini untuk menenangkan hatimu? Peluklah aku di dalam doamu, anakku. Bercerita kepadaku tentang pilu di dalam hatimu. Sampaikanlah luka di dalam hati. Datanglah kepada salibku dan ceritakanlah semua kepedihan hati. Mungkin kau telah ditinggal pergi oleh orang yang sangat kau sayang. Kau begitu merindukannya. Kau ingin kembali merasakan cintanya. Kau ingin meraihnya, tapi kau tidak berdaya. Ceritakanlah kepada aku. Keluarkanlah segala beban di dalam hatimu. Berbicaralah di dalam doamu kepada aku. Aku mendengarkan. Mungkin kau pernah terluka suatu ketika. Mungkin kau tidak disayangi sebagaimana mestinya. Sampaikanlah semua kepadaku dalam doa-doa. Mungkin kau sedang menanti jawaban doamu. Kau berdoa atas sesuatu dan sampai saat ini kau belum mendapatkan. Berdoalah untuk apa yang ingin kau miliki. Tuhan mendengarkan. Thank you.
satu nama, orang yang sangat kau kasihi. Mungkin orang tuamu, mungkin anak-anakmu, mungkin suami atau istri, cucu, atau saudaramu yang jauh tidak bisa. Berdoalah semudah tawanya di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada orang yang sangat kau sayang itu. Mungkin ada sesuatu yang ingin kau sebutkan kepada Tuhan Yesus tentang dia. Sebutkanlah saat ini. Mungkin orang tuamu bukanlah orang yang sempurna. Tidak ada seorang pun orang tua yang sempurna pernah hidup di dunia ini. Tapi mereka memiliki cinta yang sempurna. Ia mencintaimu dalam segala keterbatasan. Mungkin kau pernah marah kepada orang tua, tapi suatu saat dia akan pergi. Dan kau yang melanjutkan kehidupan, berdoalah untuk mereka. Berdoalah. Mungkin kau memiliki penyesalan di dalam hatimu karena kau pernah menyakiti orang yang sangat kau sayangi. Kau pernah berkata kasar kepadamu, namun ia membalas kata-kata kasarmu dengan cinta. Ia selalu memahami, ia selalu menerimamu, tapi kau selalu menyakiti. Berdoalah, mengakulah dosa di hadapan Tuhan Yesus. Tetap kau menyesal, kau pernah menyakiti orang yang sangat kau sayang. Sebutlah namanya di hadapan salib Tuhan Yesus. Sebutlah. Berdoa pula untuk masa depanmu. Mungkin kau khawatir akan apa yang akan terjadi di masa depan. Hari ini berdoalah kepada Tuhan Yesus dan dengarlah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada setiap orang di tempatmu. Anakku, akulah cinta. Karena besarnya cintaku kepadamu, aku bersedia mati untukmu. Anakku, bila aku begitu mencintai, maukah kau saling mencintai? Kau tidak akan mengenal aku sebelum kau mencintai. Bila kau ingin bertemu denganku, hiduplah di dalam cinta. Cintailah suami atau istri. Cintailah anak-anakmu atau orang tuamu. Cintailah saudara-saudaramu.
maukah kau beri cintamu kepadaku untuk mengampuni keluarga? Maukah kau sebagaimana aku mencintaimu, kau akan mengampuni keluarga? Kau akan menggenggam tangannya, kau akan memeluknya penuh kasih, sebagaimana aku memeluk engkau saat ini, dan akan terus memelukmu sampai akhir zaman. Pernahkah engkau sadari ketika engkau menangis, ketika terluka hatimu? Sesungguhnya aku memeluk engkau saat itu, ketika orang tuamu meninggalkan, ketika engkau berjuang dalam hidup ini, ketika engkau di dalam kemiskinan. Pernahkah kau sadari sesungguhnya aku memelukmu saat itu? Aku terus memelukmu sampai kau datang ke tempat ini. Aku masih memelukmu. Aku tidak pernah melepaskanmu meski sebentar. Saudaraku, bila kau mencintai aku, demikian Tuhan Yesus berkata, maukah kau berdiri dan mengunjungi orang yang sangat kau sayangi di ruangan ini? Kau menyentuh tangannya, kau memeluknya penuh kasih, dan tidak akan mengingat segala kesalahan yang pernah dia buat kepada. Bangkitlah berdiri, saudaraku, dan kunjungilah orang yang sangat kau sayangi. Peluklah, letakkanlah kepalamu yang berat itu di bahunya, dan katakanlah kau sangat mencintai. Berdirilah dan kunjungilah orang yang sangat kau sayangi. Letakkanlah kepalamu yang penuh dan berat itu di bahunya. Peluklah ia dan katakan, kau akan mencintainya selama-lamanya. Mungkin kau pernah menyakitinya, tapi ini kesempatan untuk mengampuninya, meminta maaf dan menyatakan kesalahan mencintai. Saling mengujilah, saudaraku, usahakanlah untuk menemui setiap orang di tempat ini. Di mana kau mencintai, disitulah kau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kunjungilah orang tuamu, kunjungilah saudara-saudaramu, dan tunjukkanlah tetap kau mengasihi. Saudaraku, hari ini malaikat di surga begitu bersuka cita menyaksikan keluarga ini dipenuhi dengan cinta.
kami mengingat keluarga kami yang jauh, yang betapa bersukacita kami kalau dia ada di sini. Tapi kami percaya hatinya merasakan betapa bahagianya kami hari ini. Kami telah mendoakan mereka yang sedang jauh di tempat sana, walaupun mungkin hari ini dia mengalami juga banyak beban dalam hidupnya. Kami percaya sebagaimana Tuhan menemani kami di sini, demikian juga Tuhan menemani dia di sana. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, keluarga ini, malam ini juga besok. Biarlah cinta yang kami rasakan datang daripada-Mu memberikan kebahagiaan yang sepenuhnya bagi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin.